Kembali lagi bersama saya Yohanes Warsono di channel Kompos, di channel YouTube saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum di like silahkan di like, yang belum komen silahkan komen dan nyinyirin saya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya tidak pandai untuk merangkai kata dan saya tidak pandai untuk bercerita dan saya tidak pandai untuk ngasih motivasi kepada kalian, tetapi saya mempunyai cara tersendiri buat kalian paham. Kalau kalian belum paham dan kalian tidak bisa memahami kata-kata saya, lo bisa komen di kolom komentar supaya saya jawab dengan tulisan. Oke, jadilah pengamat video yang baik. Jadilah penonton yang baik, jadilah pendengar, dan jadilah orang yang baik. Gak usah lama-lama, bro. Kali ini saya akan membahas tentang fakta perempuan. Fakta perempuan itu, menurut pandangan saya, menurut versi saya, itu hanya ada 4 fakta yang sering muncul ketika cewek tersebut dekat dengan kita. Apa itu adalah hubungan sahabat atau hubungan pacar? Fakta perempuan rata-rata itu hanya ada 4. Gak asal lama-lama, saya ngoceh. Sus. Oke, terima kasih. Fakta perempuan yang pertama, perempuan tidak suka dibanding-bandingkan, lagi dibandingkan masalah fisik. Jangan sekali-kali lo membandingkan seorang perempuan ke perempuan yang lain, karena itu akan merasa bikin hati terpatah-patah, tertugel-tugel hati seorang perempuan kalau si cowok membanding-bandingkan, apalagi membandingkan bentuk fisiknya, karakter. Itu si cewek merasa dijatuhkan, benar-benar merasa cewek itu dijatuhkan. Kemudian yang kedua, seorang perempuan itu tidak suka dimarahin, apalagi dicuekin, apalagi didiemin. Kalau sudah didiemin, dicuekin, apalagi dimarahin, seorang perempuan hanya bisa menangis. Karena apa? Perempuan itu hatinya lembut sekali, teman-teman. Jadi buat kalian para cowok, jangan suka nyuekin pacar lo, langsung marahin yang gak jelas, langsung diemin dia tanpa sebab. Karena cewek akan hatinya terluka apabila dia merasa dicuekin, dimarahin, langsung diemin. Ya, namanya perempuan. Entah itu benar atau salah, perempuan itu gak mau mengalah. Dan perempuan gak mau kalah. Oke, jadi seorang laki-laki harus mengalah. Mengalah bukan berarti lo kalah, tetapi lo menghargai perasaan perempuan. Fakta yang ketiga, kalau seorang cewek mau minta diperhatiin, dia marah gak jelas, marah-marah gak jelas tanpa sebab, itu tandanya seorang cewek minta diperhatiin sama dirinya. Kalau cewek marah gak jelas dengan dirinya, lo jangan balas dengan kemarahan. Pahami karakter si cewek, berarti dia minta diperhatiin, berarti perhatian lo kurang. Kemudian fakta yang keempat, lebih suka bilang terserah ketimbang memperpanjang masalah. Kemarahan dengan si cowok, dia bilang terserah lu, karena yang penting dirinya bahagia. Itu si cewek kalau sudah menyerah seperti itu. Tapi dia sebenarnya ingin mengungkapkan perasaan yang dalam-dalam di dirinya. Dia, si cewek kalau sudah ngomong terserah, terserah dirinya, itu tandanya si cewek itu udah marah, benar-benar marah.
karena sifat cewek dia kalau sudah ngomong terserah karepmu, los dol, tidak mau yang terpanjang masalah. Jadi buat kalian si cowok harus bisa memahami. Oke, semoga vlogan saya kali ini pembahasan fakta perempuan menurut saya sendiri itu hanya 4 poin yang terbesar, dan mungkin ada tambahan dari versi kalian boleh dicantumkan di kolom komentar. Aku tunggu komentar kalian. Sampai ketemu di vlogan dan di video terbaru saya di kemudian hari. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Salam dari saya, Sony Loss.